السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي <applause> بعده اللهم فصلِّ وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية وقال أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين hadirin wal hadirat jamaah zuhur Masjid Al Jabar rahimakumullah puji dan puja mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas takdirnya atas kudrat irodatnya Allah tentukan hari ini kita bisa bersimpuh duduk bersama setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah melalui salat ibadah salat duhur berjamaah Alhamdulillah Allah lah yang membuat kita sampai ke tempat ini sekali masjid tetap masjid dimanapun berada la masjidun usisa ala taqwa sekecil apapun masjid di situ tempat kita menghadap Allah Sebesar semegah apapun masjid, sama di situ tempat kita memuja dan memuji Allah. Jadi, enggak ada bedanya. Hadirin yang sampai ke tempat ini ada yang pakai bis, ada yang pakai mobil pribadi, pakai sepeda, pakai sepeda motor, bahkan ada yang berjalan sampai di sini. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah Allah. Tidak ada yang membedakan apapun sampai di sini kita sama. Tadi, saat kita sholat berjamaah, saat kita bersujud, kepala yang kita puja-puja, kepala yang sangat kita hormati, tapi di saat sujud, sama dengan kaki kita posisinya. Makanya sholat mengajarkan kepada kita salah satu nilai sholat adalah Allah mengajarkan agar manusia tidak perlu sombong, nggak pantas manusia sombong. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita bisa sampai di tempat ini dan bisa melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segenap ibadah kita sejak awal Ramadan bahkan tahun-tahun yang lalu dan ibadah-ibadah kita yang akan datang termasuk rangkaian ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat tabiin tabi'in tabi'in dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya termasuk kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan kelak di yamil akhir kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'atil uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahmatullah, saya ingin menyampaikan sedikit pesan di pas tanggal 17 Ramadhan ini bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran, Mungkin tadi malam sudah banyak dibahas oleh para ustadz. Kali ini saya ingin sama-sama mengingatkan diri pribadi Mengingatkan semua yang hadir Tentang fungsi Quran Dan kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran Hadirin Rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah 185 Berfirman Kata Allah A'udzubillahimna syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini sangat masyhur Bahkan mungkin kita sangat hafal dengan ayat ini Kata Allah Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi al-Quran Hudan wa bayinati minal huda wal furqan Ila akhiril ayat Ayat ini sangat masyhur karena nyambung dengan ayat siam, ayat kewajiban berpuasa. Ada beberapa pesan yang bisa diambil dari ayat ini. Kata Allah, Syahrul Ramadan allah unzila fihil quran Bahwa Allah secara tegas menurunkan Quran itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan dipilih oleh Allah karena Allah memang mau memilihnya. Kita paham beberapa ayat, beberapa fakta Betapa mulianya Ramadan Betapa istimewanya Ramadan Dalam Al-Qasas 68 Allah menyebutkan A'udzubillah nasyaitan Kata Allah Wa rabbuka yakhluku ma yasha'u wa Kata Allah dan Tuhanmu menciptakan serta memilih apa yang Ia kehendaki. Jadi, ketika Allah menciptakan Ramadan, lalu Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Quran, bulan diwajibkannya puasa, itu pilihan Allah. Makanya, di beberapa tempat saya sampaikan, kita yang hadir di bulan Ramadan ini, pilihan Allah, kita orang-orang pilihan nih. Allah enggak sembarangan membuat kita masih hidup di bulan Ramadan, bisa menikmati bulan Ramadan, ini pilihan Allah. Karena kayak ayat tadi, wa Allah yang milih kita. Makanya rasanya percuma, sia-sia, sayang sekali kalau istimewanya Ramadan kita lewatkan begitu saja. Ada di antara kita yang hadir di sini yang sengaja memang datang ke sini Yuk, manfaatkan. Insya Allah jadi ibadah, capeknya jadi ibadah, laparnya jadi ibadah, harta yang dikorbankan selama perjalanan. Insya Allah jadi ibadah, kita manfaatkan semua untuk ibadah. Ini bulan mulia, ini bulan istimewa, maka jangan kotori dengan hal-hal yang merusak hidup kita, dunia akhirat kita. Hadirin Allah kita kembali ke masalah tadi bahwa Allah memang sudah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Quran. Ini sepakat para ulama seperti itu. Kemudian, Allah menjelaskan, "Apa sih fungsi Quran?" Banyak di beberapa tempat, Allah menjelaskan tentang fungsi-fungsi Quran. Saya ingin menjelaskan dua hal saja, atau tiga hal dari ayat ini. Kata Allah, "Quran itu hudal linnas." wa bayyinatin huda wal Tiga saja dulu. Singkatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai petunjuk. Orang Sunda nyebutnya pituduh. Kira-kira petunjuk ini di zaman modern kita sering menggunakannya saat kita mencari alamat biasanya kita menggunakan Google Map. Maaf saya sebut nama. Tapi kita tahu Allah dengan Google Map jauh sekali. Google Map suka bikin kita sesat. Sering diantara kita pakai Google Map, maaf, kadang-kadang malah ke kebun, jadinya ke sawah, jadinya ke lapang. Padahal kita nyari alamat, sering kita sering kita alami seperti itu. Nah hadirin, petunjuk bagaimanapun dalam hidup ini kita butuh petunjuk. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kehidupan manusia dan Allah saking sayangnya Allah sama manusia sebagai bukti rahman rahim Allah, Allah turunkan petunjuknya supaya manusia tidak sakarap sorangan. Ah kuma aing wehirup hirup mah misalnya ada yang mengatakan begitu. Hirup hirup aing kumaha aing naudzubillah. Kalau kita memang diciptakan sama Allah, kita harus ngerasa ya kumaha Allah. Maka Allah membuat petunjuknya kalau saya gambarkan hadirin, kita beli handphone nih. Di handphone saja ada petunjuk pemakaiannya. Jangan jauh-jauh handphone lah, terlalu terlalu canggih handphone. Yang kecil-kecil saja. Kita beli kompor gas saja, ada petunjuknya. Bagaimana penggunaan itu, penggunaan alat itu. Maka hidup yang begitu kompleks dengan segala masalahnya, pasti Allah yang Maha sayang Allah kasih petunjuknya nih hidupnya supaya benar pakai ini jadi tidak ngaco. Ini kita sudah sepakat semua bahwa Quran tuh Hudalinas. Jadi kalau minta petunjuk sama Allah karena Allah Maha Tahu lebih tahu dari kita sendiri. Kita dihidup dihidupkan sama Allah tapi Allah Maha Tahu lebih tahu dari kita. Kita hanya mengira-ngira saja punya rencana punya cita-cita rencana saja itu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita maka Allah buatkan petunjuk. Ini keadilan Allah. Allah buat petunjuk. Cuman masalahnya petunjuk itu mau dipakai atau tidak. Selain dia petunjuk yang kedua adalah wa bayyina huda, penjelasan dari petunjuk. Jadi Allah begitu sayang sama kita, udah ada petunjuk, petunjuknya dijelasin lagi. Itulah Quran. Yang terakhir, yang ketiga hadirin wal furqan, Quran itu pembeda Jadi dengan Quran Dengan membuat Quran itu jadi neraca Dan jadi timbangan Kita bisa tahu, oh ini yang jelek Oh ini yang salah, ini yang benar Ini yang hak, ini yang batil Kita jadi tahu mana yang hak dan batil Itu sumbernya dari Quran Itu fungsi Sekarang hadirin Nabi Allah Saya ingin melanjutkan Lalu apa kewajiban kita terhadap Quran? Setelah kita paham, kita sepakat, Quran itu petunjuk, selesai. Quran itu al-furqan, selesai. Terus, apa yang harus kita lakukan untuk Quran ini? Maka para ulama banyak. Di beberapa tempat, ulama menyebutkan, ada yang tujuh, ada yang empat, ada yang lima. Saya ingin sampaikan enam hal saja. Beberapa fungsi Quran, beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadirat Allah. Kata Allah, E, maaf kata ulama yang pertama namanya tasdik Jadi ada enam T Satu tasdik Dua tilawah dan tahsin Yang ketiga tahfid Yang keempat tafhim Yang kelima tatbik. tatbik Yang keenam tablir Ada enam kewajiban nih Mari kita pahami satu persatu hadirin Allah Kewajiban yang pertama adalah tasdik tasdik. Tasdik itu di bab iman biasanya suka ada bahasan tentang tasdik, membenarkan dengan hati. Jadi sama dengan iman. Jadi kalau kalau kewajiban kita sama Quran apa dulu? Udah benarkan saja dulu. Iya kan dengan hati. Imani dengan hati bahwa ini firman Allah. Maaf di beberapa ayat di Quran itu kan ada mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Yang langsung jelas namanya muhkamat, ada ayat yang perlu penjelasan namanya mutasyabihat. Ketika kita Bapak Ibu membaca alif lam mim, apa sih artinya alif lam mim? Maka ulama-ulama ulumul ulama, ulama, Quran nyebutnya ayat mutasyabihat. Ada yang berani mentakwilkan, mentafsirkan, tapi ada juga yang terserah Allah. Maka hadirin, ketika kita baca Quran, ketika kita membaca terjemah Quran, Lalu ada penjelasan-penjelasan Quran yang belum sampai ke otak kita, maksudnya belum ah, asate asup akal, asate ngartos. Penjelasan seperti ini dijawab dengan iman. Mungkin akal kita yang belum mengerti, tapi yakinlah firman Allah pasti benar. Itu namanya tasdik. Misalnya kita baca beberapa ayat atau kita dengar ceramah dari beberapa ustaz dengan berdasarkan Quran ah asa can percaya saya mah itu jangan keluar kata-kata itu kalau memang Quran sudah benarkan saja imani saja masalah kita belum ngerti mungkin otak kita yang belum nyampe cek sunda mah mungkin can kaguar maknanya belum terlihat maknanya belum keluar maknanya sudah imani saja Makanya kalau Quran dikeluarkan, dalil Quran dikeluarkan, semua kita katakan sami'na wa atokna. Ya Allah aku dengar Ya Allah aku siap taat Begitu Itu sikap kita terhadap Quran Jadi tasdik saja dulu Tasdik Jangan sampai ada ayat Quran yang Kita ragukan Seperti umat Yahudi katanya Sebagian kita imani Sebagian kita bohongkan Kita dustai Gak boleh begitu Harus full Katakan dari mulai ayat 1 surat kalau di Quran itu Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim sampai kul nas, semuanya kita tasdikkan dengan hati. Yakin ini firman Allah, yakin firman Allah tidak ada yang salah. Enggak mungkin Allah salah. Itu namanya tasdik. Itu kewajiban kita yang pertama. Maka sami'na wa saja kalau Quran menyebutkan begini dan begitu, Masalah kita sudah ngerti atau belum Itu urusan kedua Masalah kita sudah mampu melakukan ayat itu atau belum Mengamalkan ayat itu atau belum Itu urusan kedua ayat, Urusan pertama adalah tasdik Udah yakini saja Quran itu Hadirin Allah itu yang pertama Karena Kita sangat yakin dengan ayat Allah Inna nahnu nazzalna zikro Wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kamilah yang menurunkan azikro atau Quran wa inna lahu lahafidun dan kami dan sesungguhnya kami lahu terhadap Quran itulah hafidun. kamilah penjaganya maka hadirin satu-satunya kitab suci samawi yang masih terjaga oleh Allah dan dijaga oleh Allah sampai kapanpun namanya Al-Quran itu milik kita ada orang-orang yang mencoba mencorat-coret Quran silahkan ketahuan Ubah-ubah ayat Ketahuan pak Allah yang jaga dengan cara Allah Dengan cara-cara yang tidak tidak pernah kita duga Allah menjaganya Begitulah Allah menjaga Quran kita Maka nggak ada kata lain Sudah tasdik saja sama Quran mah Percaya weh Iman weh sudah Masalah ngertas Masalah ngamalkan Itu urusan kedua nanti Sami'na wa ta'ana saja dulu Ya pertama itu kewajibannya Yang kedua hadirin Kewajiban umat Islam terhadap Quran adalah tilawah baca Quran. Kebayang kalau Quran nggak pernah dibaca, ngapain? Baca saja dulu. Maka sebelum bisa baca ada istilah belajar membaca. Maka hadirin yang siapapun kita yang umat Islam sayang sama saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran, ajak, ajarkan. Dorong mereka supaya bisa baca Quran. kasihan Muslim tapi belum bisa baca Quran, ajak untuk bisa baca Quran. Meskipun terbata-bata, Rasul hargai itu yang baca Qurannya masih terbata-bata, wayu tak <tod> Lahu <language> ajroni untuk orang tersebut yang wayu <tod language> tak itu ajroni. Dua pahalanya, Rasul hargai orang yang belajar Quran masih terbata-bata, apalagi yang sudah lancar. Maka hadirin Allah, ajak saudara kita, ajak keluarga kita untuk bisa baca Quran. Motivasi mereka, jangan jangan sampai mereka dibully, jangan merasa dihina. Mereka ajak kita motivasi untuk bisa membaca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, silahkan baca Quran. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan tilawatil Quran. Rasul mencontohkan selama sebulan Jibril, malaikat Jibril sering datang kepada Rasul untuk membaca Rasul membaca Quran di hadapan Jibril. Akhirnya para ulama membuat sebuah keputusan, membuat tahkim bahwa sunnah hukumnya di bulan puasa banyak baca Quran bahkan menamatkan beberapa kali. Hadirin Allah itu kewajiban yang kedua sudah sudah membenarkan yang kedua sudah bisa baca maka yang ketiga adalah tahfid menghafal